Eh, Mat. Eh, kamu tahu, Mat? Inilah makam apa ni, Sultan Sultan yang keberapa ya? Sultan Munir. Ha. Sultan apa yang keberapa dia, Munir? Sultan sebelum Sultan Deris lagi. Sebelum Sultan Deris lagi ya? Ha. Tapi yang hera tu kenapa makam dia jauh daripada istana? Dulu kat istana dia ada bawah ni. Oh, dulu istana kat bawah ni kan? Kat lembah sungai tu. Oh, kamu tahu sejarah Kulkansar ni ya? Orang Kuala. Ah, okey, Munir ni orang Kuala, dia tahulah kan. Oh, tapi cantik juga tempat dia. Tapi boleh terpelanting kat Sayung pula ya? Alah. Dulu orang Sayung semua pergi Kuala naik boat, naik sampan. Oh, iya ke? Jembatan tak ada. Oh, betul juga ya, naik boat dia lepas kebari ya. Mana sebang sana. Ini tahun bila agak-agaknya memang Munir? Mau tahun 18 kot. Tahun 18. Awal tahun 18 Oh, betul juga ya. Atas sebelah tu Bukit Jandan. Oh, sebelah Bukit Jandan, seberang sungai tu ya? Oh, iyalah Munir. Kamu ni kepala otak bergelega lah. Eh, si Arif dah tunggu kita tu ya? Ha. Okey. Eh, jom Mat, kita jumpa Arif, Mat. Oh, tengok Munir berambat tu, Pak. Oi, Munir ni betul lah. Laju je berambatnya. Arif. Okey. Assalamualaikum, kawan-kawan. Sekarang ni saya bersama dengan Arif. Arif ni dulu dia pernah bersama dengan kumpulan SYG. Dia main drum, tapi dia main drum dahsyat. Dia bukan double pedal, triple pedal dia bantai. Lain macam. Terkeluar satu lagi kaki dia, ada main tiga kaki. Dahsyat ni Arif ni. Oh tak? Nak ceritakan pengalaman Arif kan? Ha? Pengalaman kamu. Tahun bila mula bersama dengan SYG ni? Tahun dia tahun 87. Tahun 87. Masa tu teman duduk di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur? Haa. Di Kuala Lumpur kan. Haa. Sanjur perform dengan band-band sana lah. Habis si Munir ni main apa pula? Munir tak tahu dia kan. Haa. Kemudian? Kemudian? Yang kerja Haris ni. Haris. Nan. Haris Arifatan lah. Arifatan. Main bass tu kan. Amri. Harry apa main nama? Main bass apa? Harry nama dia. Harry. Ya. Bukan Harry Kalipah ya? Bukan. Bukan ya. Harry Kalipah bawah lagi. Haa. Bawah lagi. Haa. Kemudian? Dia mencari di sana. Awak teman duduk di Taman Lewati. Ha. Dia mencari pasal dia mau datang ke Sayung. Ha. Minta alamat. Ha. Apa dia menurut dia minta alamat. Cari teman di sana. Ha. Di Kuala Lumpur. Ha. Jumpa lah. Jumpa-jumpa mincang. Ha. Masa tu saya tak ada lah masa tu. Masa tu apa ni. Arwah Edward ada kat mana masa tu? Arwah Edward dia rasa sambung belajar. Oh, sambung belajar. Sambung betul belajar. Juga mana ya. Kamu pun kena sama belajar ni mana ya? Oh, jadi berapa tahun kamu bersama dengan apa ni kumpulan SYG tu? Aku rasa tak lama. Yang nyanyi siapa Amir? Aris ya? Aris. Apa lagu yang top lagu dalam Arifatan tu? Nama kumpulan Arifatan kan? Bukan, bukan nak baca tau, keluar keluar. Oh. Ha, demo dah berjerah ke Kuala Lumpur. Nama kumpulan tetap SYG jugalah. SYG jugalah. Ha, masa tu tapi arwah. Sana, demo dah sampai Kuala Lumpur. Ha. Demo tubuh lah, Arifatan. Oh. Nama tubuh pergi geng lain lah. Oh, macam tu ceritanya. Ha. Habis tu masa tu arwah Pak Syed lagi? Saya ada lagi, saya lagi masa tu. Ha. Arwah dia. Habis tu album dikeluarkan dalam album SYG ni berapa album? SYG ni yang teman punya. Ha. Teman buat lagu je. Buat lagu je? Ha. Beli album. Apa nama tu, kumpulan Arif Harifatan. Arif ya. Ha. Demo yang ni. Ha. Buat album. Oh, dia pun buat album. Kamu tak ada? Teman cabut dah. Kenapa kamu cabut? Kena cabut tak lalu. Belum habis apa-apa dah cabut. Mana kamu yang begitu? You dah siap kerja baru nak cabut. Zaman itu kan. Jangan selaku pun. Ah, betul juga ya. Tapi dalam album dengan SYG masa ramai itu kan, tak ada album lah masa itu ya? Tak ada album. Oh, masa dalam majalah ada lah. Dalam majalah ada lah. Mereka punya muka ada lah. Ada. Oh. Ada simpan. Ada simpan kereta-keretanya ya? Ada simpan. Ada simpan yang umbah. Apa tulisnya kat situ? Situnya SYG bukan Sofia kata. Oh, tajuk. Kenapa SYG bukan Sofia? Kata demo masa itu kan tengkor. Ini. Udah kita tak dengar. Tahun 87 kan? 87. Sampai 89, 90 lah. 2 tahun lebih lah. Oh, tapi mana, macam mana boleh SYG tu tak ada rakaman album eh? Yang ni. Tapi wujudnya Aris menyanyi dengan SYG tu memang aku tahu. Ya. Cuma album je tak ada ya? Tak ada. Jadi masa tu show ada? Show banyak.
Merata. Syum kata-kata. Merata-kata. Banyak ke masuk? Ada zaman itu. Zaman itu mana masuk banyak. Lepas-lepas itu. Tak ada lah. Masa itu zaman itu saya lesa. Seorang 300. 300. Ya zaman itu duit besar kan. Duit dia besar. 300 dah banyak nor rasa. Oh, iyalah memang. 300 dah macam 3,000 lah. 3,000 lah. Pada tahun itu Amir dah masuk Sofia. Sofia dah. Masa Sofia. Oh, Amir dah tumbuhkan Sofia. Sofia. Itu yang Haris join jadi SYG. Itu jadi SYG. Habis, lepas habis demo dah pergi ke Kuala Lumpur semua, tumbuhkan Ariwatan. Mika buat apa? Teman balik kampung, tanam kacang. Tanam kacang. Tengok, Mika kenal Munir ni. Kenal. Masa dia. Habis dengar cerita. Dulu dia memang orang kahwin. Memang kahwin lah dulu. Dulu memang orang kahwin je. Dengar cerita nak tumbuh kumpulan dengan Munir betul. Dia pun kebetulan main drum tak ada. Oh, ya? Dia tengah mencari tu. Badan tu tak pun lalu lah. Tak pun lalu? Yalah, yang lain lalu. Yang lain boleh. Yang lain boleh pun ni. Mudah je juga yang tak kerti-kerti kan? Yalah. Okey, dalam beberapa tahun bersama SYG tu, mestilah kata orang show banyak macam yang kamu cakap kan? Mesti ada kenangan manis dengan kenangan baiknya. Kenangan manis dia awak tu di Kelantan. Ada apa? Masa itu ada expo lah. Jumpa Cinggir kan situ? Jumpa Cinggir? Ada. Masa itu, siapa punya menteri masa itu? Nak Aziz kan? Tak boleh. Nak Aziz tak boleh. Sebelum Nak Aziz. Sebelum arwah Nak Aziz itu bebas. Kelantan itu. Boleh ya? Boleh. Tahun 87. Dia tahun 90 dia dia stop kan? Dah ketat sikit dah undang-undang. Dah ketat undang. Ruk-ruk ni tak boleh lah. Tak ada tu boleh. Memang tak boleh. Yang lain boleh lah ya? Yang lain boleh. Itu kenangan mana lah di Kelantan kan? Mesti ada yang pahit. Yang pahit apanya? Yang pahitnya... Tak dapat duit? Duit tu ada kantor je. Ada kantor je? Ada. Pasal? Dah habis main apa semua. Terpaksa lah arwah Syed keluarkan duit dia dulu. Untuk umur nak makan apa kan? Nak makan minum nak lah. Nak apa. Betul-betul. Duit tu dia dapat itu awam tak tahu. Tapi sekarang ni masa ketika tu lah kan? Arwah Pak Syed yang menguruskan lah. Dia suruh dia kurus. Semua dia. Main bis. Dia siapa tadi main bis tadi? Harry. Nan ya? Nan. Itu second guitar ada ke? Second guitar Wira. Siam. Oh iyalah Wira, budak kebayang ya? Ada lagi ke Wira? Tak ada lagi. Arwah orang lama dah. Wira tu aku ingat. Sama belajar tu. Marin. Iya ke? Kuat belajar. Kuat. Habis tu apa ni... Lepas kamu dah tak ada bersama tu, apa kamu dah balik kampung lah. Balik kampung lah. Tanam jagung apa yang patut lah kan. Siapa yang menyambung balik SYG ni? Itu Alang tu. Oh, tu yang Alang. Alang SYG. Jadi mana Sofia ada, SYG pun ada. Tapi sebelum kamu join SYG tu, kamu join dengan kumpulan mana di Kuala Kangsar ni? Walau sama ZM Studio pada juga. Memang kampung-kampung lah. Lagu joget, lagu dandut. Orang kahwin eh? Memang orang kahwin lah? Dulu lah. Dan tu dalam kamu dah apa tu, sebelum masuk SYG tu kan? Kamu bisa ada kumpulan-kumpulan lain kan? Ada juga dia. Apa nama kumpulannya tu? Sebelum masuk SYG tu ada kumpulan. Kumpulan sini lah, Indra Loka. Indra Loka nama. Indra Loka. Rock juga. Pernah aku dengar tu. Indra Loka selalu Ipoh. Ke mana sampai ni? Selalu banci-banci Ipoh tu. Main expo pun mata lah. Oh iya ke? Dulu. Ahli-ahlinya orang Kuala Kangsar semua ke apa? Semua orang Kuala. Iya ke? Tak ada orang luar lah. Tak ada. Tapi di Kuala Kangsar ni pun. Album tak ada. Album tak ada ya? Tak ada. Apa siapa tak nak buat album? Dulu kena nak Syed Zil tu. Di mana? Di Ipoh. Yang pokok sedia tu. Dia pun nak panggil kamu untuk. Baik pun pasal di rumah tu. Kami naik juara kan. Dengan band apa. Band skala, band mana. Kami dapat nak merua. Dia ajak rumpah. Juara siapa? Juara band skala lah. Oh skala. Kena. Saya Z tu ajak lah dia pergi ke rumpah. Untuk proses album ni. Dua orang pulak magap. Pasal? Tanduk lah pula. Pasal ni? Kata awet di sini. Oh, awet tak bagi lah tu. Kalah nama kan? Dengan awet kalah nama kan? Bukan kalah, bukan apa. Nanti mawa dia kata, dah jadi artis nanti kan.
Aku mau tu jumpa orang lain. Betul tak punya? Macam punya ni, kalau lepas Kuala Lumpur, lebur lah. Dia pasang je pagar dia, kamu tengok. Berapa-apa orang ngejong dari belakang. Awang pagar pun tak ada juga ni. Yalah, mana pergi pagar kamu? Habis. Dua hari ngonyong-ngonyong-ngonyong hilang dia. Tapi okey lagi. Okey macam apa? Kalau tacak lebih kurang tu boleh tu. Tacak boleh lah. Kita buat awak gigi ya. Kalau korang calon set-set lah hari yang sesuai. Apa yang buat, apa yang patut ada buat kan? Yalah. Okey, kita pun kata orang nak cerita panjang pun kerana tak ada apa yang kita nak sembang panjang-panjang. Eh, Munir macam mana perkembangan studio kamu, Munir? Macam biasa lah. Opi tu juga? Opi tu juga. Mestilah ada perkembangan. Dah naik dua tingkat ke, tiga tingkat ke kan? Tengoklah rancangan macam ni. Tengok, apa sah? Tengok pula? Ha? Ya, nak sambung nanti lah. Ada boleh-boleh lah. Eh, kata sponsor nak bagi tak jadi? Senyap ya. Ya kan? Tak ada apa cerita pun ya? Dia melepaskan dia punya sahaja je ya? Yang itu ada pula bodoh ya? Eh, kesian kamu ni lah. Tapi lah Monet, nanti kalau aku ada rezeki Monet, aku keluarkan Monet untuk Monet. Sebab daripada konten yang dulu lagi aku cakap ada kan. Tapi rezeki tak bertambah, macam mana Monet ni? Kalau ada tu apa masalahnya, berapa sangat? Ada? Maka kalau bercakap kawan dengan kita sekarang ni, dah sempat dengan Arif yang pernah bermain dengan Pula SYJ dulu kan. Tapi tak ada album lah, ya tak? Tak ada album lah kan. Masa tu dengan sahabat aku juga tu, Nan tu. Nan ada, basic dah. Besi Ari. Ari. Tapi Wira tu kena. Wira aku kena. Drama kamu, Walker, Aris. Ari Watan sekarang ni lah. Dia pun dah pergi solo lagi betul-betul. Sahabat dekat tu. Dah pun terhenti yang meletup dah tu. Dah pun terhenti kan. Nak. Tak pun terhenti dia. Tak pun terhenti. Tak pernah jumpa Ari. Tak pernah. Awak ada kontak dia dengan bernama Facebook. Tak ada. Dia banyak menung ni. Apa yang banyak? Nombor banyak menung. Nombor tu tak pakai, nombor ni tak pakai. Eh, tak pasal tu. Tak tahu apa sebab. Mungkin nak, adalah tu kan. Ada nombor ni, ada yang orang ni telefon, orang ni tukar lain. Tukar lain. Jadi kalau kena tukar selalu, macam Munir pun nampak? Ya. Dia tukar selalu. Tapi lalu. Bukanlah telefon. Mawa dia tukar saja. Itu pasal. Kamu ingat dia tak ada panggung kan? Berebut orang kejar dari belakang. Munir. Itu dengan kambing-kambing dia pun kejar lagi. Lagi teruk. Kejar sekali. Apa yang kau kambing, Munir? Dah tinggal 5 ekor. 5 ekor? Kamu tak ada kerap lah. Rip. Eh, sini ada studio. Saya punya studio ni. Studio ni kawan punya. Apa nama studio? Jumpa Ali. Di jungle. Di jungle tu hutan. Ini mana? Hutan ada orang. Patutnya kalau di jungle ni. Dalam hutan. Dalam hutan? Hari hutan lah, ada gambar orang. Oh ya, mari kita tengok dalam sekejap. Mari dia pun. Kau senang nak tengok di jungle ni, kata di jungle dalam hutan. Ada? Owner dia memang ada simpan hutan, tapi hutan kecil lah. Cantik studio ni. Cantik studio ni. Drum pearl, Mat. Steady lah, Mat. Jangan terlalu tengok macam mana. Aku tak apa sangat lah ni. Di jungle ya. Itu lagu dandut. Dia dandut lah, Rip. Munir. Kamu gelap, Munir. Ada double pedal lah, Munir. Thank you.
kau macam tu lah. Lain kali kita jam dekat studio di jungle. Jungle tu hutan lah. Hutan tu apa ni, owner studio ni hutan kecil. Hutan kecil. Apa dia? Siapa suruh? Suruh sikit. Main lain boleh. Tuan. Teman-teman mana kan? Mana kopa Mika Katuk? Teman tengok. Drama SYJ dulu ni. Dulu. Jangan ada kopa bawah. Boleh. Cek. Tengok mana kopa. Okey, bang, kalau orang itu kepada kawan-kawan yang kawan-kawan kan. Ni sini lepak rib, kamu ni malu-malu. Tengok dia punya katuk. Itu dia belum keluar apa ni, kaki dia lagi satu. Kalau tidak kan triple pedal. Bukan apa pedal. Keluar satu kan? Keluar. Satu. Yang satu lagi tu keluar. Alah. Tapi dia mantap, dia buka ke tempat lain. Munir tahu lah. Munir tahu benda tu. Dia rajin benda tu. Okey, kepada kawan kan, kalau ada ada bagian sayur ni nak jamming apa, boleh booking studio ni. Tak lama, sejam RM30 je. Kan? Di jungle. Tapi bukan dalam hutan. Hutan tu owner tu punya, ada hutan kecil. Maka kalau itu kan, assalamualaikum. Kita jumpa di video akan datang. Bye-bye.